sorry, as DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama gua di acaranya Reaction Time. Udah gimana? Udah pantas belum? Buat jadi jadi apa? Jadi host? Enggak lah. Gua mah cuma tukang reaction. Bang Neti, yes. Nah, kali ini gua mau reaction musik lagi. Tapi musik sekarang itu kayaknya booming gak ya? Let's see ya, tapi nanti dulu. Yang gue mau reaction adalah Weird Genius dengan single terbarunya bertitel Hush atau Diam. Hush, Diam. Tapi sekarang Weird Genius tidak lagi bersama Sarah Fazira, tapi bersama Reiko, penyanyi pendatang baru dari Plus Record. Dengan berkolaborasi bersama Yellow Cloud, DJ yang berasal dari negeri Belanda. Mereka juga nggak cuma seorang DJ. Yellow Cloud itu adalah seorang produser musik yang bergerak di bidang produseri lagu-lagu seperti rap, R&B, and trap, dan lain-lain yang tentunya bisa membuat Anda merinding. Ya, kalau lu mau tahu tentang semuanya, tentang kayak apa Yellow Cloud, lu tinggal klik aja Yellow Cloud. Nanti di situ juga langsung boom, Yellow Cloud. Karena mereka berkiprah di bidang musik itu sudah lama. Oke. Kita langsung aja. Reaction lagunya Weird Genius yang judul Hush. Oke. Silakan. Ever since you said my name, I will never be the same. Can't believe what I became when you got into my brain. I know I should stay away. So hush, don't you bother. Go mix up another. Oh, you never mean the things you say. Oh, you never mean the things you say. Okay. So hush. Nah. Oke, sebelum gua komen ya kan, sebelum gua komen, gua mau kasih tahu dulu kepada kalian semua, para subscriber aku dan yang lagi nonton aku tentunya. Mau kasih tahu aja, meaning dari lagu tersebut adalah si perempuan itu, dia itu agak sedikit memberikan ketegasan kepada sang pria bahwa kalau bahasa Sundanya mah gini ya, kalau pakai bahasa Sunda ya nih ya, arti dari lagu khas itu ya kayak gini nih, mana teh cicing, geus cicing, weh cicing, gitunya. Aing teh entong di PHP-an wae ku maneh teh gitu. Geus cicing maneh teh tong ngaganggu urang gitu. Tong ngaganggu urang slang geus maneh mah cicing we. Kena bising ke urang ngarep maneh gitu. Jadi nah gitu kalau bahasa Sundanya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah udah kamu teh diam. Kok pakai masih Sunda ya. Ya udah lu teh diam. Lu teh diam gitu. Lu jangan ganggu. Lu tuh jangan ganggu. Udah ganggu aja yang lain. Jangan gua. Ntar kalau gua suka gimana? Gitu. Intinya adalah si cewek itu enggak mau jatuh cinta pada pria tersebut. Jadi, please jangan ganggu gue. Ganggu aja yang lain. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa dia mesti harus ngeganggu yang lain? Ya udah kalau emang dia nggak mau diganggu, ya udah, diem aja udah gitu. Tapi udahlah, itu kan namanya meaning dari sebuah lagu ya. Oke, yang gue mau reaction adalah gue mau bandingin dengan single sebelumnya itu Lati. Menurut gue Lati is so amazing karena apa? Otentik.
di situ ada sebuah yang otentik yang membuat kita akan ada kebanggaan gitu. Kayak seakan-akan wow, it's Indonesia. Gitu ya kan. Jadi di mata dunia pun menurut aku tuh ngelihatnya juga kayak di situ ada daya tariknya itu di situ menurut gue. Tapi untuk yang sekarang bagus, rasa internasionalnya sudah mulai, sudah ada rasa-rasa internasionalnya. Tapi menurut gue lagu ini nggak akan se-booming lagu Lati, karena menurut gue di luar negeri sana tuh yang bagus banyak, yang bagus seperti ini tuh banyak, malah banyak saingannya banyak, tapi yang otentik jarang. Ya gue sih sebagai netizen yang mengemukakan pendapat supaya with genius ke depannya lebih oke, lebih pokoknya lebih dari yang sebelum-sebelumnya, coba please ayo dong lebih detail lagi, nggak cuman apa ya, udah bagus, nggak cuman bagus, tapi apa sih yang dicari di luaran sana? Kalau di Indonesia lu tuh udah top bro, lu tuh udah top. Jadi sekarang itu harusnya lu tuh cari di mana orang luar itu ngelirik gitu, kayak Lati gitu langsung jeger. Itu karena coba lu lu lihat-lihat deh, orang-orang tuh challenge lagu Lati itu karena ada tembang Jawanya, ada, jadi ada nilai otentiknya gitu, ada nilai-nilai orang lain itu yang mereka lihat tuh yang mereka nggak punya gitu. Nah di mana mereka nggak punya, lu punya. Nah mana lu pasti jadi sorotan atau buah bibir, lu jadi sebuah perbincangan di dunia. So itu aja dari gue, reaction-nya ala-ala, tapi ini adalah reaction jujur. Gue nggak dibayar apapun, gue cuman mengemukakan pendapat untuk menjadi semoga yang gue apa ya, yang gue komen itu jadi lebih bagus lagi. Tapi jujur, gue bangga sama lu bro, gue bangga banget sama Web Genius. Kapan gue bisa seperti kalian guys? Tapi please, kalian tuh sudah bagus, jadi jangan bagus lagi, tapi harus istimewa, oke? Pokoknya don't forget for subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you, bye bye.